Ya, halo anak-anakku kelas 1 semuanya. Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Cut action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian anak-anak semuanya? Udah lama banget ya nggak ketemu Mr. Abbas. Waduh, udah kangen nih, baik ketemu langsung ataupun lewat daring. Ini udah lama, liburan lama saya. Sekarang ketemu Mr. Abbas lagi di semester 2 ini ya. Untuk pelajaran kali ini bersama Mr. Abbas bermain ya, menjodohkan ya. Kemarin kalian sudah dikasih worksheet, adapun untuk mengerjakannya anak-anak caranya adalah seperti yang Mr. Abbas sampaikan berikut. Ya anak-anakku kelas 1 semuanya, kali ini kita akan belajar basic ya, atau dasar bagian dari komputer. Ya, di rumah kalian ada komputer? Ya, kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagiannya ya. Nah, yang untuk menampilkan ini anak-anak, ini namanya monitor. Apa anak-anak namanya ini yang untuk menampilkan? Monitor. Katakan sekali lagi, apa ini? Monitor, ya benar, monitor. Ya, ini adalah monitor untuk menampilkan. Selanjutnya, untuk mesin komputer kita sebut dengan CPU. Apa namanya anak-anak? CPU, ya. Katakan sekali lagi, apa namanya? Iya, betul sekali, CPU ya. CPU yaitu Central Processing Unit. Ini mengolah dari perintah yang kita berikan dari mouse dan keyboard. Nah, selanjutnya ini yang untuk ngetik anak-anak namanya keyboard. Apa anak-anak yang untuk ngetik namanya? Keyboard. Ya, katakan sekali lagi. Ya, lebih keras. Lebih keras lagi. Iya, namanya adalah keyboard. Betul. Selanjutnya setelah itu kita yang ini untuk menggerakkan ya, ini untuk menggerakkan arah kursor disebut apa anak-anak? Mouse ya. Apa namanya? Mouse. Katakan sekali lagi. Iya, lebih keras. Lebih keras lagi. Iya, hebat. Ini namanya adalah mouse ya. Ini namanya speaker untuk kita bicara ya, speaker. Nah, selanjutnya yang bentuknya kayak gini jika speaker anak-anak, kalau ini untuk listening, untuk dengerin ya, bisa juga disebut dengan sound. Disebut apa anak-anak? Sound, atau disebut dengan speaker ya. Speaker, umum disebut dengan speaker. Dan selanjutnya ini adalah untuk mencetak, namanya printer. Untuk mencetak namanya apa? Iya, printer. Sekali lagi katakan. Iya, lebih keras lagi. Iya, hebat. Untuk mencetak namanya adalah printer ya. Anak-anak, ini adalah bagian-bagian basic part of a computer ya. Dasar-dasar bagian dari komputer ini kalian harus memahami. Setelah kalian belajar ini anak-anak, kalian mengisi worksheet dari Mr. Abbas ya. Ini adalah worksheet. Nah, matching ya, komputer parts ya. Jadi kalian jodohkan bagian-bagian komputer ini anak-anak ya. Nah, kalian identifikasi dulu. Nah, keyboard yang mana, gambar keyboardnya. Speaker yang mana, gambar speakernya, dan selanjutnya. Oke, demikian anak-anak, ini sudah disampaikan worksheet ini pada pertemuan pembagian lesson kit kemarin. Ya anak-anak semuanya, terima kasih, selamat berkarya, tugasnya dikerjakan untuk membuat worksheetnya ya. Nah, kalian pasti dapat menyelesaikannya dengan bagus ya. Terima kasih anak-anak ya. Nah, semoga kalian sehat selalu, selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.